Jessica Iskandar malah lebih nelangsa dari Igun. Jedar, demikian istri Vincent Verhaegh ini karib disapa, akhirnya mengalami depresi akut hingga jatuh sakit akibat frustasi menghadapi kasus penipuan dengan mantan rekan bisnisnya, Stefanus Budianto alias Steven. Selain sejumlah aset bernilai puluhan miliar terancam raib, rumah tangga Jedar dengan Vincent juga dipertaruhkan. Lantas benarkah Vincent sudah tak kuat menghadapi situasi berat yang tengah dihadapi sang istri? Kalau pribadi saya pasti sakit, saya kecewa, saya marah. Udah campur aduk gitu, saya bulak-balik untuk ngurusin ini, bulak-balik sakit, bulak-balik juga repotnya gitu. Tapi tetap saya optimis, saya yakin kepolisian Indonesia akan bergerak seadil-adilnya, secepat-cepatnya untuk menjamin kepastian hukum saya, dan semoga hak-hak saya bisa dipulihkan.